Assalamualaikum warahmatullahi taala. Di mana saya dan juga sahabat berada di Masjid Al-Ihsan Kampung Sungai Serai, di mana kami peras air sudah pun mencecah di leher sekarang ini. Masya-Allah. Ya. Yeah. Sekarang kami cuba menyelamatkan beberapa peralatan elektrik yang boleh diselamatkan, insya-Allah. Terima kasih kepada insya-Allah, semoga air air bah ini berhenti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, hentikanlah hujan ini, ya Allah.
Hai, assalamualaikum. Okey, tengok ni eh. Tu rumah anak buah. Tu yang sana tu rumah anak buah. Rumah dia paling tinggi tapi dah tenggelam. Yang tu rumah Mama Ita. Ni kereta dah nampak dah. Ada surut lah sikit tapi sekarang hujan. Kami apa menumpang dekat sini tingkat 3. Nampak orang tak tadi mah. Tu nampak. Nampak dah. Kereta bawah semua dah. Tu nampak kereta. Tu kereta dah nampak. Kereta-kereta semua dah nampak lah. Inilah rupa dia. Malam tadi kami anak-anak buah berenang datang sini selamatkan diri. Tu sampai ke bumbung. Mana ada 3 orang, 2 orang. Sampai ke bumbung, semua kereta nampak. Habis semua kereta. Jom kita tunjuk lagi dekat sebelah sana. Ni tempat pemindahan kami sementara lah. Sementara kami tumpang kan dekat sini. Tu ada dalam dekat 10 keluarga kat sini lah. Ada dekat 10 keluarga. Semua masih tidur. Tu nampak banjir. Habis kereta semua. InsyaAllah. Tunggu dia pakai sekolah. Kena ke sekolah. Tu banjir. Ni kat kampung tengah eh. Kampung tengah Pucung. Ni ramailah dia orang tidur berair ni kat sini. Pemindahan sementara kami. Mahat ni dia bagi tempat lah untuk kami duduk di sini sementara. Tu suasana di waktu pagi banjir.